Halo, Sobat Nusa Kitchen. Welcome back to my YouTube channel. Don't forget be like, comment, share, and subscribe ya. Kitchen, gimana kabarnya? Semoga selalu ya. Hari ini aku bikin serundeng. Nah, bagaimana pertama aku menggunakan satu buah kelapa parut. Nah, ini tuh jangan terlalu tua juga ya, senang-senang aja. Kemudian aku menggunakan 5 buah cabai merah putih. Kemudian ada 7 buah cabai rawit merah. Kemudian ada 150 gram gula Jawa ya. Kemudian ada 2 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk. Kemudian ada 1 sendok makan ketumbar. Ada 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, dan 1 sendok teh garam. Terakhir 1 sendok teh kaldu ya. Let's go. Bawang merah. Ketumbar. Nah, ini udah halus ya seperti ini. Seperti ini. Sekarang kita masukkan kelapanya. Kita aduk hingga tercampur rata ya. Nah, tercampur rata, tapi terus kita aduk. Dan ini harus menggunakan api kecil agar kelapanya kering dan tidak gosong. Nah, ini masih terasa berat ya. Terus kita aduk hingga nanti sedikit ringan. Jadi ya, tuh udah ringan. Sudah. Terurai seperti ini ya, tuh sudah ada lagi mengumpal. Ini tandanya serundengnya sudah matang dan siap disajikan. Jadi deh serundeng Azza Kitchen. Wow. Nah, ini tuh enak banget ya, tuh. Wow. Jangan pakai nasi hangat, pasti lebih gurih. Don't forget be like, comment, share and subscribe agar aku semakin rajin membuat resep baru. Sama mencoba. Happy cooking. Bye. Nelsa Kitchen.
Maza Kitchen. Now's the key time.